Wow. Hey, what's up, what's new, apa baru dengan lu? Anda bersama Bagadi Review of the Year. Dan sehari anda bersama dengan Bagadi Review of the Year. Bagi anda yang baru kenal muka semoceh ni bosku, this is Bagadi and you're watching the best and most entertaining Facebook live show abad ini. Selamat pagi dan assalamualaikum diucapkan kepada anda semua. Jangan lupa payung share, payung love dengan like padu-padu seperti arnab tengah mengawan ika-ika bosku. Kerana apa? Kerana anda bersama Ibaka dan anda perlulah support vape industry Malaysia. Ya, payung share, payung love dengan like. Jom kita tengok siapakah orang pertama kita hari ini yang join kita untuk segmen ROTY strip bagi satu produk dari Hot Sick. Okay, aku rasa korang boleh nampak dah kat skrin korang pun sebenarnya apa produknya tu. Okay, so ia adalah satu produk daripada Hot Sick, diberikan kepada Ibaka oleh Vape Empire, khas untuk segmen unboxing hari ni guys. Okay, so ia nak perkenalkan satu pot daripada Hot Sick untuk anda. Jadi kalau korang ingin tahu ataupun ingin memilikinya, jangan lupa untuk join segmen live ROTY hari ni. Kita tak pakai masa lama. Okay, kita tak pakai masa korang yang sangat lama hari ni, sebab hari ni segmen unbox saja, tak ada nak review flavor ke apa. So kita akan try pot Kubi pot ni. Yes, Kubi pot, refillable pot, bukan closed system tapi open system pot yang bakal menghantui anda. Alright, jom kita tengok siapakah orang pertama bersama dengan kita bosku. Muhammad Hakim, halo, halo, salam geng, waalaikumsalam. Acik Ben, salam sahabat, waalaikumsalam sahabat. Bosku, apa khabar? Payung share, payung love dengan like padu-padu guys. Jom kita tengok berapa ramai kita boleh bawa masuk hari ni dekat live Ibakar. Adakah kita boleh dapat 1000 view macam semalam? InsyaAllah bosku, dengan sokongan anda, Ibakar sangat-sangat apa percaya yang korang akan berjaya naikkan ke 1000 view. Okay, ikhlas bosku. Terima kasih Nur Amin, terima kasih kepada anda semua yang share, bagi love dengan like dengan ikhlas. Jangan lupa untuk tag sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda di ruang komen di bawah supaya lebih ramai yang akan join kejap lagi. Maksud semoceh ketiak rin masam. Apakah maksud semoceh guys? Korang boleh jawab. Boleh jawab. Okey, aku dah buka soalan. Apa maksud semoceh? Kalau korang tahu, semacam, lain macam, macam-macam atau ketiak masam bosku? Mana satu? Eh, kau layan trans ke? Morning bro, morning Adli. Aku tak layan trans, aku layan rave bosku. Halo, selamat pagi bosku. Selamat pagi Zamrimat. Wow, Dato' Ip semoceh. Terima kasih bosku. Semos dah masuk. Hanat, keluar Hanat. Korang tolong kick Semos keluar bosku. Dato' semoceh. Terima kasih Zamrimat Rifin. Mantul bosku. Mantul Ardi, mantul. Kubi-kubi ubi. Kubi-kubi ubi kayu. Day Wakanda forever. Day Wakanda forever lah day. Yelah pura kara wali ingat pura ile. Selamat pagi Bakar, selamat pagi Mak Saat. Siapa yang baru bersama dengan kami ni di ROTY, payung share, payung love dengan like padu-padu supaya anda tak kena disqualify ataupun dipangkat oleh hati Bakar bosku. Yes, hari ni kita tak ada giveaway, tapi kita nak perkenalkan satu produk daripada Hot Sick, daripada Vape Empire guys. Payung share, payung love dengan like. Kita tengok 1000 view boleh dapat ke tak boleh dapat bosku. InsyaAllah boleh dapat lah. Okay, Bu Arsenal. Mana ada Arsenal kat sini? Tak ada Arsenal kat sini bosku. Tak ada, tak ada. Okay, Samsudin Abdul Majid, apa khabar? Ajib Siti, terima kasih Mat Sal Osman. Jika anda nak support Vape Industry Malaysia ataupun ROTY, tolong tag 3 orang rakan anda di ruang komen di bawah. Okay, sangat simple saja. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam Syariman Mustafa. Salam eh, waalaikumsalam Syamsuddin Abdul Majid. Apa khabar bosku? Payung share, payung love dengan like guys. Kuasa di tangan anda untuk menang besar. Menang apa bosku? Hati Ibakar. Ha, salah kau kecakapkan korang akan menang giveaway. Tapi hari ni kita tak ada giveaway sebab hari ni segmen ROTY strip. Jarang-jarang sekali segmen ROTY strip ada giveaway. Tetapi Ib akan kedepankan satu produk yang terbaru dan mungkin terbaik dalam pasaran. Okey. Payung share, payung love dengan like. Kalau anda baru masuk, kalau anda buat pertama kalinya di ROTY, jangan lupa hashtag baru ataupun hashtag new supaya kami satu familiar ROTY mengenali anda. Dan juga jika anda dah lama support Ibakar ataupun Vape Industry Malaysia, anda boleh hashtag semoceh satu kali. Okay, untuk tunjukkan support anda kepada ROTY. Kau dah mandi belum Ib? Dah, aku dah keluar rumah tadi pukul 7, dah balik dah pun. Sebenarnya kenapa aku patut live pukul 11, betul? Kenapa ia bakal live pukul 10? Sebab aku ada family daripada Kuala Kubu aku. Cucu-cucu aku semua tidur rumah aku malam tadi. So aku nak bawa diorang pergi swimming. Sebab tu aku buat live aku awal kali ni, okay? Hari ni je lah aku buat live aku awal. Sebab aku nak bawa cucu-cucu aku pergi swimming. 4 cucu aku tau. Ha, Datuk Alik, Datuk Mina, Datuk Murku. OP Nur Izzara Syafira, Tok Lelo, terima kasih. Ya, salam bosku, aku salam Awin. Semoceh, semoceh bosku. Semoceh kejap, bagi aku pakai topi. Ha,
Kita pakai topi bosku. Kita pakai topi. Ha, nanti jangan buat orang tertanya-tanya, eh bakal mandi ke tak mandi bosku. Eh, siang kau binari, siang kau binari, Harid Ashraf, New SKP Ice. Bohong kau, membongak kerja kau kan. Morning bro semoce, morning Kanila Ila. Apa khabar bosku? Assalamualaikum Datuk. Apa khabar, sihat ke? Datuk sihat bosku. Macam Datuk telur bergerak okey ke? Bos, telur semakin bergerak ke semakin licin bosku? Bosku nak tanya sikit lah, cartridge caliber yang datang dalam kotak starter pack memang ada masalah ke? Tak? Buat apa dia jual kat kau kalau ada masalah bosku? Aku baru je beli aku punya caliber baru. Okey, aku ada dua caliber, satu warna rainbow, satu warna merah. Aku beli yang warna merah ni. Okey je cartridge je, tak ada masalah pun. Baik je. Bosku, apa ni? New Semoce. Terima kasih Zamri Mak Rifin. Alright, tanpa melengahkan masa, apa kata kita teruskan dengan segmen unbox ROTY strip kita hari ini untuk Hot Seat guys. Anda mengenalinya? Pasti anda mengenalinya. Hot Seat bukan calang-calang, bukan jalang-jalang punya brand. Yang jalang adalah korang, yang gempak adalah Ip Bakar. Alright, tanpa melengahkan masa, apa kata kita teruskan dengan segmen ROTY strip unbox kita hari ini untuk Hot Seat. Hanya di mana guys? Anda tahu di mana? Hanya di Review of the Amira. Eyo, what's up, what's new, apa baru dengan lu? Anda bersama Ip Bakar di Review of the Year. Dan setiap hari anda akan bersama dengan Ip Bakar di Review of the Year. Bagi anda yang baru kenal muka semoce ni bosku, this is Ip Bakar and you're watching the best and most entertaining Facebook live show abad ini. Payung share, payung love dengan like guys, okay? Sebab hari ni kita nak unbox Kubi Refillable. Kalau korang berjaya naikkan ke 500 view, aku akan hadiahkan korang yang aku unbox ni bosku. Sebab aku ada terlalu banyak pot dekat sini. Terlalu banyak pot. So untuk Kubi pot ni, kalau korang nak unit yang aku unbox ni, kalau korang berminat, aku akan hadiahkan kepada korang dekat 500 view. Oh, boleh tak korang dapatkan 500 view untuk Ip Bakar hari ni? Kita tengok sama ada korang bersemangat atau tidak untuk dapat Kubi Refillable pot ini daripada V Empire guys. Yes, kilang Hot Seat bagi dekat V Empire sebagai sole distributor kepada seluruh pekedai-pekedai di Malaysia. Empire yang bawa Kubi Refillable Pot System. Okay, ya, yeah, come on lah Dato', mana main view ratus-ratus kan? Kan? Semoce ke Ike, Steve Tony, poi. Dan share, kita share sampai live kena block. Yeah, live kena block eh. Kau hajar kau. Kau jangan share sampai live aku kena block. Biar kau kena block, jangan aku yang kena block bosku. Lu memang semoce Datuk Samos telur berkerak ni. Hai. Payung share, payung dengan like guys. 500 view, aku janji aku akan bagi kau QB pot yang kita unbox hari ni. Okey, warna hitam ke warna apa aku tak tahu. Dia ada bagi banyak color kat sini, tetapi colornya tak ditandakan nyepunkan dondan. Tak ada bosku, tak ada. Ha. Alright, kalau anda buat pertama kali di ROTY, jangan lupa hashtag new ataupun hashtag baru supaya kami semua mengenali anda. Perkenalkan diri anda di ruang komen di bawah. Dan anda yang baru join, jangan lupa payung share, payung love dengan like untuk tunjukkan support anda bagi ROTY. And jangan lupa juga guys, 500 view aku bagi Kubi pot ni untuk korang. Okay, 500 view yang kita minta hari ni. Alright, semoce ike-ike bosku. Dan share, terima kasih very much Stan Moss. Terima kasih very much eh. Nampak tak gaya Ip Bakar cakap tu? Hari ni kita cakap bahasa Melayu dengan Inggeris campur bosku. Terima kasih very much bosku. Terima kasih very much. Hai bosku, Sabri Power Mandel, apa khabar sahabat? Ya, dan share ke grup Ike-Ike. Terima kasih Steve Tony. Dan share second round terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Come on lah, come on bosku. Alright, so kita ada Kubi pot daripada V Empire guys, telah diberikan kepada Ip Bakar khas untuk segmen ROTY strip ataupun segmen unbox kita hari ini. Ip nak perkenalkan kepada anda. Dan jangan lupa 500 view, aku akan bagi apa yang aku unbox dalam tangan aku ni, aku akan hadiahkan kat korang. Sebab aku ada terlalu banyak pot, sampai dah tak boleh, tak ada tempat dah nak simpan dah bosku. Serius aku cakap dengan kau. So yang ni Kubi pot aku bagi kat korang lah.
Walaupun dia terbaik ke, dia tak baik ke, itu pendapat masing-masing. Okey, Ed Bakar tak pernah mencubainya. Mencubainya tidak pernah kepun. Tak pernah, bosku. Tidak pernah kepun ku mencubainya pun, okey. Jadi Ed Bakar sangat tak sabar nak unbox benda lah ni, bosku. Okey, so sebelum kita unbox tu, apa kata korang payung share, payung love dengan like sekali untuk Ed Bakar. Bagi love dengan like banyak-banyak. Tunjukkan yang anda bersemangat supaya korang naikkan semangat aku lagi. Lebih bersemangat untuk beraksi pagi ni, bosku. Yes, pada jam 10 pagi hari ni. Selalunya aku live jam 11 pagi, tapi hari ni Ed Bakar terpaksa buat awal sikit sebab aku ada keluarga daripada Kuala Kubu yang datang duduk dengan aku hari ni. Cucu-cucu aku pun ada dekat sini, so aku nak bawa diorang pergi mandi swimming pool. So aku ingat macam okey lah, kalau tengah hari mandi pool kan panas sangat untuk budak-budak kan, budak-budak kecil kot. So kita buat live pukul 10, at least pukul 10-11.30 kita dah settle, Ed Bakar boleh bawa diorang pergi swimming. Okey, so terima kasih kepada anda. Dah jadi Dato' ni, bahasa pun dah upgrade. Terima kasih Nescafe Ice. Ha, inilah Ed Bakar. Anak kau. Ya, Rozan nama saya. Hai, Kubis ROTY. Terima kasih bosku. Kubis eh, Kubis pun Kubis lah bosku. Hashtag Kubis satu kali, Kubis. Muhammad Anwar, apa khabar bosku? Siapa yang ada dalam ni, sila cakap hai ke, hashtag semoce ke, assalamualaikum ke, apa sajalah korang komen, sebab Ed Bakar nak tengok siapa yang bersama dengan kita orang. Sambil-sambil itu, Ed akan bacakan komen daripada anda. Alright, kalau korang yang baru masuk ni, mungkin korang sedar ada satu trivia, soalan trivia yang Ed Bakar telah keluarkan, iaitu apa maksud semoce? Ikut pemahaman korang sendiri, korang undilah. Adakah semoce itu maksudnya semacam, lain macam, macam-macam atau ketiak masam? Mana satu yang korang rasa adalah jawapannya, okay? Selamat pagi Ed tersayang. Selamat pagi Christopher Ginyak. Apa khabar bosku? Steve Tony, hai hai bosku. Azizul Cik Hamzah, welcome to the stream bosku. Bro, kedai kat mana ni? Ada jual OCC 0.6 Bison Quick Tell. Berapa harga bos? Minggu-minggu. Minta maaf, Ed Bakar bukanlah pekedai, tapi aku hanya sebagai seorang influencer untuk perkenalkan produk yang terbaik dan terbaru dalam pasaran, okay? Kalau korang nak cari barang, korang kena pergi kedai-kedai vape. Halo Steve Tony, halo, apa khabar? Muhammad bin Abdullah, apa khabar bosku? Ketiak masyam. Ha, ikut apa pemahaman korang, apa maksud semoce? Aku nak tengok berapa ramai yang tahu dan berapa ramai yang tak tahu bosku. Khabar baik Ed, alhamdulillah. Faris Faizal Medi, assalamualaikum, waalaikumsalam bosku. Faris Bravo, semoce katanya. Kubi Zamir Makrifin, bau masyam. Ha, assalamualaikum Wan Cik Wan Lee. Hai Muhammad Al Azim, ketiak masam bosku. Ketiak masam, ketiak masam. Semua cakap ketiak masam eh, lain macam korang hari ni. Payung share, payung love dengan like guys. Ingat Ed Bakar tak ada giveaway hari ni, tapi kalau korang berjaya naikkan ke 500 view, aku janji dan sumpah aku akan hadiahkan korang Kubi Pot ni untuk korang, okay? Yang kita nak unbox ni. Alright, Ed, semoce dalam Wakanda apa Ed? Semoce. Sama je, kalau bahasa Melayu semoce, kalau bahasa Wakanda semoce. Salam bosku, waalaikumsalam Afia Maulana. Semenjak dua menjak ni ramai pula yang bermalam di rumah Datuk. Biasalah Datuk. Biasalah kalau kita dah senang sekarang, ramai orang makin himpit bosku, macam kau. Hai hai Vincent Didi Bigel. Okay, so jom kita alihkan kamera ke the product supaya anda lebih mengenali apa sebenarnya Kubi Pot ni. Okay guys, ya, Kubi Pot ini adalah daripada Hot Seat guys, bukan calang-calang punya brand. Okay, brand yang dah sangat lama dalam industri vape. Okay, diorang dah keluarkan macam-macam device, pot, mod dan macam-macam lagi. So ini adalah yang terbaru daripada mereka, iaitu Kubi Refillable Pot. Bukan closed system tapi open system pot. Open system guys. Alright, so korang tengok, aku ada satu pot juga yang lebih kurang lah, lebih kurang macam Kubi juga lah. Yang ni adalah klasik guys. Klasik ni yang Ed Bakar buat launching hari tu dekat showroom kereta, ingat tak? 2 hari lepas. Ni klasik. Dia punya bentuk macam lebih kurang lah bosku, lebih kurang lah, seiras lah, seakan-akan lah. Orang kata seakan-akan lah, nampak lebih kurang sama bosku. Okay, sama tak sama nanti kita akan tentukan selepas kita try. Berapa ramai kat sini yang baru masuk? Kalau anda sedang menonton daripada page Brew and Review ataupun Muhammad Rizal Official, sila keluar daripada sana sekarang. Sebab apa? Sebab komen korang tak muncul bosku. Nanti korang cakap Ed Bakar sombong pula. Senang je, korang nak check korang di page betul ke tak, korang tekan dekat screen, dekat bawah nanti akan keluar. Nampak aku tulis The Bearded Bros. Itu adalah page yang betul. Kalau korang view dekat page Rin ataupun page Rizal, sila keluar daripada sana dan terus masuk page The Bearded Bros. Jangan lupa payung share, payung love dengan like, sebab ada peluang untuk korang menang pot Kubi ni hari ni. Aku nak hadiahkan kepada anda. Okay, ya, Kanigografi Aiman Pita, apa khabar? Salam Datuk. Waalaikumsalam bosku, apa khabar? Dah share semoce terbaik. Terima kasih Karu Izhar, terima kasih banyak-banyak.
Semua ketiak Rihanna je masam. Ya ke suka ketiak Rihanna masam? Korang macam pernah bau je. Salam semua cik abang eh. Waalaikumsalam. Dan share, like and love. Terima kasih Udin G Shop. Ya, dan share semua cik terbaik eh. Terima kasih Khairul Izzah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menyokong Ibaka. Ingat guys, come on. Payung share, payung love dengan like. Jangan berhenti bosku. 500 view. Cukup 500 view. Eh, janji dan sumpah aku akan bagi kau QB pot ni. Lantak dia lah. Okay, so size bagi QB pot ni adalah tak besar sangat. 16mm kali 16mm kali 87mm. Ketinggian dia adalah 87mm. Dan dia punya lebar adalah 16mm. Sebab dia bulat kan. Ha, alright. Lepas tu material dia adalah PCTG. Alright, bukan titanium, bukan stainless steel, bukan aluminium alloy. PCTG adalah materialnya. Capacity pot dia adalah 1.7mm refillable. Lebih kurang aku rasa tak aku rasa lebih daripada 1.7. Aku merasakan ia lebih kurang dalam 1.8mm untuk cartridge port dia. Consistent firing range of 1.8 ohm organic cotton coil. Alright. OCC ya, dia pakai OCC bang. Oh, pakai OCC. Ha, okey. Lepas tu dia ada coil baru juga 1.4 ohm tapi tak disekalikanlah dalam kit ni, okey. Lepas tu portable design with anti-leak system. Wow, anti-leaking katanya. Ya, yeah, mari kita tengoklah nanti. Alright. Anti-leaking ke tak anti-leaking. Lepas tu dia tulis draw activated switch without button. Bermakna untuk sedut saja tak perlu tekan butang firing, hanya perlu sedut saja dia akan terus fire bosku. Dan last unit dia adalah updated 1.8 ohm coil untuk optimize flavor. Untuk flavor yang lebih baik, diorang sediakan 1.8 ohm coil. Okay, untuk kita layan lah. Ha, check out the device at any Vape Empire outlets near you. Faham? Faham bosku. Mupahe dok. Sudahlah, sudah. Share lagi guys. Terima kasih Ahmad JV Vapers, Ashri Mok QK. Pot apa tu bosku? QB Pot. Yes. Cepat guys, kasih share lagi guys. Yes, 500 view. Dapat 500 view, aku cakap dengan kau, aku janji aku akan bagi kau QB Pot ni guys. Alright, daripada Hot Seat. Untuk pengetahuan korang, apakah pendapat Ibaka bila setiap kali Ibaka dengar produk daripada Hot Seat keluar? Okay, secara jujurnya aku nak bagi tahu korang, aku sangat meminati produk-produk daripada Hot Seat. Apa saja keluaran Hot Seat daripada tahun 2015 dulu, eh bakal follow bosku. Bukan minat macam aku minat SX Mini ke Hex Ohm ke, tidak. Tapi aku meminati apa yang mereka lakukan. Walaupun aku tak memiliki semua model daripada Hot Seat, tetapi sesetengah model daripada Hot Seat itu sangat-sangat baik. Okey, sangat-sangat baik. So, eh harapkan Hot Seat QB ni, okey, adalah satu port system yang sangat-sangat baik. Aku harapkan lah. Alright. Ya, yeah, cepat guys, kasih share lagi guys. Terima kasih Ahmad JB. Berapa harga port tu bosku? Aku tak pasti. Mungkin dalam RM90, RM100. Maybe dekat Vape Empire, mana-mana outlet Vape Empire, dapatkannya dengan segera bosku. Okey. Salam Abe. Waalaikumsalam Tok Lelo. Apa khabar sahabat? Apa salah aku tak top fan bosku? Sebab top fan ni perlu didapatkannya setiap minggu bosku. Bermakna kalau lepas minggu dia akan refresh balik. Kalau korang tak aktif, dia akan hilang. So kalau korang nak kekalkan korang punya top fan punya title tu dekat dalam live Ibaka, apa yang korang perlu lakukan adalah sebenarnya, apa yang korang kena buat adalah untuk sentiasa share, love dengan like dan juga komen. Kalau nak komen, tag 3 orang rakan anda di ruang komen di bawah. Cukup. Itu je cukup syarat dah untuk korang dapat title top fan korang. Okay? Ya, tengok. Seperti Udin G-Shock, dia tag rakan-rakan kita kat ruang komen di bawah. Kita tengok berapa ramai dia ajak. Korang pun boleh lakukan yang sama juga. Jangan lupa payung share, payung love dengan like padu-padu. Okay? Ya, bagi anda yang baru masuk, selamat pagi. Assalamualaikum. Anda bersama Ibaka dan hari ini kita bersama dengan QB Pod daripada Hot Seat. Alright. Mana zombiku? Yeah! Pagi-pagi dah terkejut zombie bosku. Sebab aku nak bagi korang segar. Segar tau segar. Nak bagi korang segar lah. Pagi mengantuk kan. Semua orang dah lari ahad. Pagi-pagi. Lepas tu dengar eh bakar pula. Membebel bosku. Haa, semua orang dah terjaga dah. Bangun daripada tidur. Okey, jom. Kita alihkan kamera ke kamera tu. Untuk kita unbox this mother father. Alright. Jom kita tengok macam mana rupanya QB Pod ni daripada Hot Seat. Baik kau tak baik bosku kan? Alright, so ini dia QB Pod daripada Hot Seat guys. Dia ada dalam tangan Ibaka hari ini. Diberikan khas oleh Vape Empire kepada Ibaka untuk segmen unboxing hari ini. Kotak dia nampak menarik, design menarik. Gambar podnya dekat sini pun nampak agak menarik bosku. Ya, Syamirul apa khabar bos? Terima kasih Muhammad Rizal. Tag rakan anda semua di ruang komen di bawah. Syed Fakrul, waalaikumsalam. Good morning brother. Ikut-ikut Kubi, ikut-ikut Ubi Kimoche. Eh, eh.
Terima kasih hari-hari sebab tag rakan-rakan kita. Eh, Kubi dengan Bal mana lagi sedap? Aku baru nak try wasku Kubi ni. Come guys, up, share, like and love. Terima kasih Kanegi Gurafi, Zamri Rifin. Terima kasih Zamri Mak Rifin. Aku ada bagi gambar baru tadi untuk ganti zombie. Setahun dah tengok zombie tu. Baiklah Semos, kau memang jenis cepat boring. Kesian kat bini kau. Berak pagi sambil layan live ape. Wow. Berak pagi sambil layan live ape. Eh, lain macam korang. Siapa lagi yang dah berak pagi? Berapa ramai kat sini yang dah berak pagi? Ada tak? Cuba nyatakannya di ruang komen di bawah. Dah berak pagi ke belum, bosku? Share and like lagi, guys. Terima kasih Ahmad JB Papers. Okay. So, ini adalah produknya daripada Hot Seat, guys. Vape Empire yang sponsor Ibakar untuk segmen unbox hari ini. So, kita akan buka plastiknya dulu supaya korang boleh lihat dengan lebih jelas lagi. Tak ada silau-silau. Sekarang ini korang nampak silau. Mungkin susah nak nampak. Jadi, kita ambil gunting. Kita gunting, ada gunting. Ketara gunting. Ah, lantaklah. Ambil je lah apa saja yang ada dalam tangan aku. Aku kasih koyak satu kali, bos. Kita koyakkan dia. Ah, kasih potong sama dia itu macam. Okey. Kita buka itu plastik dululah. Kasih buka. Bos kami. Apa Rozan nama saya? Apa bos kami, bosku? Bos Kima lah. Bos Kima. Bos Kima. Bukan bos kami. Bos Kima nama dia. Bos Kima. Ya, dah berak. Nak berak lagi ni. Ha, tengok muka aku nak berak. Baik berak, bosku. Ada hikmahnya korang tengok live Ibakar hari ni. Tengok muka aku je rasa nak berak. Tengok muka aku je rasa nak berak. Bagus korang ni. Ha, tahniah. Ibakar ucapkan. Berak pagi. Hashtag berak pagi, guys. Hari Ahad cuti berak pagi. Sok lah. Bodoh. Hari-hari berak padi. Berak padi, eh. Padu pencemaran perut. Korang buat hal lah. Korang semua memang buat hal tu. Korang dah sarapan ke belum? Otak korang macam tak berhubung lah. Sel-sel otak korang tak berhubung pagi ni. Aduh. Pasito ada tak, bosku? Yang kecil, saya bukan pekedai, bang. Saya sebagai influencer dan reviewer sahaja. Saya review produk-produk yang terbaru dan terbaik dalam pasaran. Okay, gang. So, aku rasa ramai yang dah tak sabaran ni. Jom kita tengok kotak dulu packaging daripada Hot Seat QB Refillable Pod System. QB Refillable. Mungkin dia ada QB yang closed system. Mungkin yang ini adalah yang terbaru, iaitu QB Refillable. Aku tak pasti. Nah, aku tak pasti dengan QB. Sebab ada beberapa QB, tak silap aku kan. Alright, payung share, payung love dengan like, guys. Untuk anda yang baru join, kita nak 500 view. Aku akan bagi satu QB pod ni untuk korang. Yang aku buka ni lah. Sebab aku diberikan satu unit saja. Dan aku ada terlalu banyak pot. Terlalu banyak pot. Korang boleh tengok berapa pot aku nak tengok. Pot aku baru banyak. Okay. Okay. Korang tengok, eh. Tengok pot aku baru banyak, eh. Payung share, payung love dengan like, guys. Ha, okay. Lagi. Ha, okay. Lagi. Ha, okay. Lagi. Apa lagi? Apa saja ada, eh? Aku ambil yang semua, eh. Ha, ni. Ha, ni ada lagi ni. Ha, ni. Ha, ni. Ha, ni. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ha, bagi love dengan like, guys. Bagi love dengan like, bosku. Bagi love dengan like. Ini aku punya berak cirit pagi ni, bosku. Berak cirit pot, bosku. Berapa banyak pot aku ada, bosku. Ha. Ip, gusi merah beruang merah. Translatekan ke BI, Ip. Ip, ceret beret. Fuh, banyak, bosku. Banyak, memang banyak, bang. Banyak, tak boleh handle, bosku. Sebab aku nak hadiahkan korang QB pot ni, okay? Aku tahu aku boleh collect benda lah ni, tapi tak apalah. Aku nak tengok, boleh tak hit 500 view pagi ni, bosku? Kita tengok berapa ramai yang bersemangat untuk menang QB pot yang Ip Bakar nak unbox hari ni, okay? So, yang lain semua kita simpan balik. Kita simpan balik semua. Menyemak aja, bosku. Kita simpan balik semua. Okay. Ha. Ni tak termasuk kaliben aku lagi. Kaliben aku ada dua pula tu. Aduh, banyak. Tu gunting ada. Mana gunting? Mana gunting? Tak nampak pun gunting? Korang tipu aku tau. Tak ada gunting kat sini, bosku. Mantap, bosku. Ya, molek. Cukup viewer. Eh, payung belaka pot tu. Yeah. Betul, memang. Kalau cukup 500 view, aku payung pot tu untuk korang. Aku bagi. Yang mana aku buka tu, yang tu lah korang boleh ambil bawa balik. Ha, memang untuk korang unbox, okay? So, tu pulang kat korang lah. Korang nak ke tak nak, bosku. Aku ini semua rezeki masing-masing, okay? Alright, so kita kembali ke QB pot kita hari ini. Sekejap, bagi aku ambil tisu. Mana tisu? Lap sikit kekotoran di sini. Ada kekotoran sikit di sini. Kita lap sikit. Okay, cantik, bosku. Okay, payung love dengan like, guys. Siapa yang baru masuk, payung love dengan like. Kalau anda sedang menonton daripada page Brew and Review ataupun Muhammad Rizal Official, sila keluar daripada sana. Senang je, korang tekan kat screen, korang tengok dia tulis apa. Kalau baca, kalau macam ni, dia tulis The Bearded Bros. Bermakna anda di page yang betul lah.
Okay, pastikan anda sedang menonton daripada page The Bearded Bros supaya komen korang naik. Kalau tidak, tak naik bosku komen korang. Alright, tu gunting ada, molek cukup view. Yes, Caliban okay tak? Caliban sangat okay bosku. Nombor 3 dalam list A Bakar. Cirit emas bosku, cantik, cantik. Okay, jom. QB port refillable, inilah bentuk dia. Menggunakan chip HM chip, okay? HM chip daripada Hot Cigar lah. Hot Cigar memang dia menggunakan HM chip, power by HM chip. Belah tepi kotak ada semua social media mereka, tapi dia tak bagi tahu untuk social media dia apa. Okay, bagus sangat orang China ni. Memang bijak pandai. Warna pun, okay, dia ada bagi warna. Ada warna hitam, merah, grey, hitam merah dengan blue pink. Aku tak tahu doh sebab diorang tak tanda untuk aku warna apa yang aku akan dapat hari ni. Agak-agak korang lah, cuba teka. Cuba korang teka, eh Bakar pun teka. Sebab aku baru buka guys, aku tak tengok lagi apa kat dalam. And diorang tak tanda pun langsung warna apa yang Bakar dapat. Tapi jom kita main teka-teka. Korang rasa Bakar dapat warna apa? Merah ke, hitam ke, grey ke, hitam merah ataupun biru pink? Mana satu guys? Cuba teka, cuba korang teka mana satu. Salam bos kita, waalaikumsalam Syahibul Zamani. Apa khabar sahabat? First dalam list apa bro? First dalam list aku adalah Port Aspire AVP bang. Ha, nak tengok Aspire AVP? Boleh, jap aku tunjuk kat korang. Aspire AVP, tu pun aku tak masukkan tadi dekat dalam live. Ha, ni Aspire AVP bosku. Ini dah port nombor 1 dalam list yang bakar. Ini port nombor 1. Okay, port nombor 2, Orchid. Orchid pun korang boleh beli kat Vampire juga. Hello, mana Orchid aku? Hello Orchid. Okay, ni Orchid. Orchid nombor 2. Eh, ha, ya betul. Orchid nombor 2, Caliban nombor 3 bosku. Ini adalah top 3 pots 8 bakar. Korang boleh dapatkan daripada Vampire guys. Okay, mana-mana dah korang nak Vampire. Alright, so ini juga kubi pot pun daripada Vampire juga bosku. Agak-agak korang lah, aku dapat colour hitam ke, merah ke, grey ke apa. Korang teka, aku nak tengok berapa ramai teka betul. Okay, hitam, ada ramai cakap hitam, ada yang cakap merah, ada yang cakap black pink. Tiada di atas 8 bakar colour dia. Bapa, colour apa tu tiada di atas? Black, black for basic. Power ke Aspire AVP bosku? Memang padu, memang layan bosku, memang sedap. Aku suka gila babi. Haa, sebelum tu lah, jom apa kata kita vape on satu kali bosku. Kita vape on satu kali ramai-ramai sebelum kita nak mulakan segmen unbox kita. Jom kita vape on satu kali. Eh, bakal kira 1, 2, 3. Korang angkat lah mod pot awet korang, apa saja ada depan korang yang boleh dinyonyut. Korang nyonyut bosku. Kalau sedap korang cakap nyaman, kalau tak sedap korang cakap ngentot bosku. Okay, 1, 2, 3. Oh damn. Oh yeah, nyaman bosku, nyaman. Top 3 creamy flavor, I recommend sikit bos. Bagi aku yang paling sedap sekarang ni adalah Binjai Sweet Corn bosku. Binjai Juice Sweet Corn, memang sedap. Okay, nyaman, memang nyaman bosku. Alright, jom kita kembali ke meja. QB Pot refillable, alright. Di belah tepi ni ada warna dia. Kita dah teka tadi apa dia. Package content, QB mod kali 1, micro USB 1, user manual 1, warranty card 1, holster 1 dan cartridge X1 1. Tu aku cakap, dia datang sekali dengan leather holster lanyard bosku. Lanyard holster dia leather weh. Kulit tau, aku tak tahu kulit apa, kulit babi ke, kulit manusia ke, aku tak pasti. Mungkin kulit Rinhana, aku tak tahu. Nyonyot bini boleh tak? Boleh bosku. Apa saja yang boleh dinyonyot, korang nyonyot. Kalau sedap cakap nyaman, kalau tak sedap cakap ngentot bosku. Vape nyaman, nyaman. Payung share, payung love dengan like guys, come on. Kuasa di tangan anda untuk menang besar hari ni guys. Berjaya naikkan ke 500 view, aku hadiahkan QB Pot yang kita nak unbox ni. Alright, logo Hot Seek ada dekat situ. Aku tak nak scratch sebab aku nak biar macam baru untuk korang. Okay, color black. Wah, oh, dia dah bagi tahu dah kat sini color black. Alah, potong steam lah. Semua orang dah teka dah color black. Yelah, okay. Tak apa, kita ambil dua jari. Mainkan jarimu, goyangkan pantatmu, pacu turun naik ikut susu ke hatiku. Mainkan jarimu, goyangkan pantatku kan. Masukkan dua jari, jolok. Dah jolok, jangan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk bang. Kalau keluar masuk, keluar masuk, sedap nanti mengandung bosku. Jangan buat hal. Okay, so slide out, open macam ni. Come on guys, 500 view. Sikit je lagi bosku, kurang daripada separuh lagi untuk capai target untuk korang menang pot QB ni. Cepat goyang dua jari, ya, mainkan jarimu, goyangkan pantatmu kan. Bos, nanti buat list flavor favorite Malaysia. Boleh bosku, Afiq Buhari. Boleh bosku, boleh.
Okay, dekat dalam dia ada bagi apa ni? Business card, Hot Seat Fan Club. Follow Hot Seat Official IG and Facebook. Okay, join the FB group Hot Seat Fans Club. Ah, korang boleh join, okay? Hot Seat Fan Club. Okay, every month there will be one or two active fans in group can win our latest product. Every month different winner. Dengar tu. Before our new product release, we will do random choose 10 or more lucky fans to try our product and give us feedback. Dapat barang free bro. Aku pun nak register lah macam ni. Aku nak register lah diorang punya fan club. Lepas tu dia tanya, welcome to Hot Seat Family. Thanks for your support again. Thank you very much, biatch. RSQ. RSQ best doh. RSQ R233 and sekarang QB. Ini adalah model-model daripada Hot Seat yang diorang keluar daripada dulu sampai sekarang. QB adalah yang terbaru. Okay, so kita letak ini kat tepi. Okay, lepas tu dekat dalam ni ada user manual. Ah, terang-terang dia dah tulis English. Dia tahulah tu sebab takut A bakal kutuk kan. Kalau bahasa Cina ke bahasa apa memang kau akan kutuk. Is VE, Akso pun best. Akso pun best bosku. Akso pun power. Mana Akso aku ni, Akso ni. Aku ada Akso Plus. Akso Plus pun daripada V Empire guys. RM99 tak silap aku. RM99 untuk Akso Plus. Jadi pengguna-pengguna Akso yang ingin upgrade, korang boleh terus upgrade ke Akso Plus. Battery life lebih power, firing lebih mantap, and rasa flavoring dia on bosku. On, okay. 500 view dapat pot free. Wow, like, kasih share guys. Yes, 500 view dapat pot free guys. Aku nak bagi. Okay, so user manual. Nah, sebab dia dah bagi tahu English. How to feel, how to deal, how to meal. Okay, ada tak bahasa lain? Tak ada, semua English eh. Betul ke semua English? Nampak ada bahasa lain bosku. Nasib kau lah, nasib kau lah. Aku dah jumpa dah bahasa lain. Okay, kita tengok bahasa ni. Ini adalah bahasa Rusia eh. Rusia, okay. Oi, sukalai siya kau. Apa benda ni sial? Aku tak boleh baca sial. Ova ta ale wa patakai ta aba awil aku si nakau puli kebe bontot berkerak bosku. Ha, nampak. Okay. Ya, bar makengger nyengger. Ha, ni Jerman ni kot. Ni Jerman. Ait tibi her ok fogrus to sovel skol khubi e-cigaret dil kaki lirbe kole telo belecak. Ha. Smoke note tetap nombor satu. Hai. Smoke note tetap nombor satu. Wazif kesara. Ya ke bang? Lai-lai free bosku. Lai-lai bosku. Okay. So, kita alihkan ni ke tepi. Tak payah nak baca. Malas aku. Lepas tu, Hot Seat, warranty card. Ada warranty card korang, korang isi, korang hantar balik kat dia. Kalau dalam bahasa Cina, memang tak faham satu apa pun bosku. Nasib baik dia ada bagi dalam bahasa Inggeris. Ha, kan? Bukan biasa-biasa bosku. Payung share, payung love dengan like lah kalau nak pot ni. Ha, kalau bukan biasa-biasa pun, payung share, love dengan like untuk memenangi pot ni. Aku nak bagi pot ni yang kita buka hari ni. Yang ni aku nak bagi korang. Hoi! Gila lah, matte black doh. Oh, matte black way. Look at that. Quality sheet. Quality sheet. This is quality sheet, man. Oi, payo share, payo love dengan like, bosku. Kuasa di tangan anda. Cepat untuk menang 500 view. Aku janji aku akan bagi korang pot ni. Yang dalam tangan aku ni, aku bagi kat korang. Okay. Ya, opahnya bontot berkerak, telur belecak, mampus. Bahasa Wakanda tak ada, eh bakar. Oh, let me see, galebe. Today I'm gonna try this punai here. Black color punai. It's just like my punai, though. Yeah, my punai is black in color. People in Wakanda, all everybody have the black punai. Yes. The people in Wakanda, they call no punai. They call it a ding-dong. Ding-dong, brother. The Malay is a punai because it's very small. The people in Wakanda call it the ding-dong because very long, very nice. Like this punai, bosku. This punai. Nampak menarik, okey? Tak apa, kita letak dulu dalam ni. Kita tengok apa lagi yang dia bagi kat dalam. Kita terbalikkan dia jap. Ada apa-apa yang boleh ditarik? Ah, kita tarik keluar, bosku. Kita tarik keluar, okey? Pot dia kita letak dalam ni dulu. Kita biar kat sini jap. Okey, dekat dalam kotak ada kotak, bosku. Cun, bosku. Cun, Zamri Marifin. Vape Sky Solo Kit ada tak? Adan Halmi, saya bukan pekedai, bang. Saya hanya review dan unbox flavor sahaja, bosku. Ha, macam curut dia punya pot, kan? Dalam kotak ada kotak, bosku. Jadi kita tengok kotak apa yang dia bagi ni. Ni apa? Ni macam mana nak buka ni? Kenapa melekat ni? Lain macam, lain macam. Dia kasi dia main lekat-lekat, bosku. Dia main lekat-lekat, bang. Oh, dia main lekat-lekat. Lain macam. Ah, okey. Ini aku rasa dia punya lanyard holster yang aku cakap tu. Dapat sekali tu. Pot ni dapat lanyard leather holster weh.
lanyard leather holster. Kulit weh, kulit bosku. Aku tak tahu sama dia pakai kulit Rinhana ke, kulit babi ke, kulit apa aku tak tahu. Daniel Yusof, apa khabar bosku? Ya, macam curut. Yes, macam curut bosku. Dan share, terima kasih Muhammad Tamizi. Cepat-cepat nyonyok bosku. Okey, okey bosku. Salam bosku, ya bakal aku salam jak. Dah ijam, apa khabar bosku? Dah share, terima kasih. Dah infikri. Sak isap deneng geng. Eh, aum. Share and like lagi guys. Terima kasih Ahmad JB. Assalam bosku, ya bakal aku salam Muhammad Tamizi. Ya, yeah, ini dia leather. Leather holster pouch ataupun lanyard, leather holster lanyard daripada Hot Seat guys. Wah, Kubi ada bagi leather holster pouch untuk korang gantung dekat leher korang. Siap ada pouch bosku, sebab dia punya finishing aku cakap engkau matte black bosku, sangat menarik weh. So dia nak jaga dia punya quality tu. Apa lagi dia bagi kat dalam ni? Ah, dia ada bagi juga extra cartridge. Okay, nanti kita akan check out extra cartridge ni, apa yang beza dia dengan yang dah ada siap pasang dekat potnya. So inilah leather holster dia. Okay, kulit weh, kulit, kulit. Ni kulit babi ke, kulit arnab ke, kulit Rizal ni? Rasa macam kulit Rizal ni, hitam je, macam punai dia je. Kubi, dia ada engrave Kubi kat sini. So dekat sini pula ada lubang pula dekat leather sleeve dia ni, sebab untuk korang nampak korang punya lampu LED bateri habis ke, dah nak habis ke, penuh ke kan. So korang tahu. Okay, sekejap lagi kita try masukkan dekat dalam leather pouch ni. Okay, kita alihkan ni ke tepi dulu. Kejap lagi kita akan masukkan. Dan dekat belah sini pula dia punya USB kabel. Kita tengok colour putih and tak berapa panjang sangat, dalam 1 meter macam tu lah. Sikit lagi guys, 500 view, come on. Payung share, payung love dengan like bosku. Payung share, payung love dengan like. Kulit babi haram, ha, betul lah Rozan Nama. Kulit babi haram. Dah boleh buat rantai untuk awek ni kan. Ha, dah tak payah beli dah, korang dah boleh nikah terus dah. Sekarang boleh nikah bosku. Okay, so itu saja yang disediakan dalam kotak. Jadi yang ni kita letak balik, kita keluarkan device dia. Yang selebihnya kita masuk balik dalam kotak. Dan kita terus review dan tengok the main item. Ha, ini dia QB pot guys. Kubi, Kubi, QB, Kubi, suka tiga orang lah. Okay, so agak besar juga. Okay, agak besar juga. Kalau nak comparekan dengan klasik, lain-lain. Lebih kurang, nampak macam sama tapi bukan dia lah bosku. Yang ni pendek, jauh lebih pendek bosku. Berapa mah bateri untuk port ni? Eh, bakal tak pasti sebab dia tak bagi tahu pun berapa mah bateri dia. Okay, mungkin kat dalam manual ada. Kat sini tak ada bosku. Ah, ada. Dia tulis 550 mah guys. 550 mah stainless steel PCTG bosku, capacity 1.7 ml cartridge-nya. Alright, so 550 mah, bukan macam ni. Yang ini 350 mah, kebanyakannya 350 mah. Ni pun 350 mah, lagi mana 350 mah. Ada banyak sebenarnya 350 mah. Ni pun 350 mah. Okey, kebanyakannya adalah 350 mah, tapi daripada QB ni 550 mah. Padu bosku. USB cable 1 meter. Ha, macam pen bosku. Aku rasa tak sampai 1 meter. Tak sampai. Dia punya USB cable tak sampai 1 meter. Berapa harga ni bos? Dalam RM100 kot dekat V Empire. Mungkin lebih murah, mungkin RM99 dekat V Empire, aku tak pasti. Terbaik bosku, terima kasih Novan Joy. Bagi awek buat gantai sambil dia isap pot, kita isap nenen dia. Buat hal lah kau. Kau buat hal bosku. Okay, dekat sini dia ada engrave QB. Okay, dia ada engrave QB kat sini. Hello, fokus Anat, fokus. Sikit lagi guys, dah 300 view, come on. Payol share, payol love dengan like guys. 500 view, aku bagi QB pot ni kat korang. Aku hadiahkan seorang QB pot ni yang kita unbox ni. Okay, so dekat sini ada logo QB, K-U-B-I, Kubi, Kubis. Alright, lepas tu dekat bahagian bawah ada this silver trim. Agak menarik. Okay, dia ada silver lining ataupun silver trim untuk buat dia nampak agak eksklusif. Dan kalau korang tengok dengan dekat-dekat kan, dengan lebih jelas, dia punya finishing adalah matte black. Rasa macam getar-getar macam tu. Macam silikon ke apa lah, macam getar-getar. Best tu, oh? Aku suka tu jenis macam ni. Nampak premium and rasa premium lah. Dalam tangan kau rasa premium. Okay, come on guys. Yes, come on. Payung share, payung love dengan like bosku. 500 view, sikit je lagi. Payung share, payung love dengan like. 500 view, hampir-hampir capai lah. Sorang bagi satu love dengan satu like bosku. Satu love dengan satu like. Ingat, sebab Ik Bakar perlukan ramai orang join. Jadi bagi satu love, satu like, satu share bosku. Faham? Okay, alright. Bagi satu love, satu like dengan satu share. Okay, USB port di bahagian bawah buntutnya ada logo Hot Seat kat situ dan menggunakan Type B USB charging cable. Okay, Type B, bukan Type C tapi Type B.
Boleh buka ke ni? Tak boleh buka bawah dia, okey. Dan dekat dalam dia very simple, ada dua bahagian magnet di tepi sini dan dua pin, gold pin di bahagian tepi sini. Dan dekat tengah tu ada dia punya automation draw, lubang besar tu, dan juga airflow satu. Satu itu automation draw, satu lagi untuk airflow. Agak menarik. Lepas tu dia bergerigi kat sini macam ni. Okey. Dua-dua side dia ada bentuk macam tu melengkuk. Okey. Dua-dua belah ada bentuk melekuk. Ini adalah dia punya lampu LED. Okey, dia tak menyala ke apa, aku tak tahu. Mungkin dia tak vibrate ke apa. Dia tak vibrate. Mungkin kalau sedut baru dia menyala kot. Okey, dan ini pula adalah dia punya cartridge. Aku nak tengok ada tak beza dengan cartridge yang dia bagi lagi satu tadi. Mana eh? Cartridge lagi satu tadi. Yang ni dia dah bagi satu. Come on, hello bosku, hello best ke Kiai. How are you brother, long time no see. Assalamualaikum bosku, aku salah Uzzuddin Supian. Apa khabar sahabat? Dan share, terima kasih Alex Christopher. Macam vibrator je, eh kan? Aku takut perempuan salah guna lah. Tapi nasib baik dia tak vibrate bang. Nasib baik dia tak vibrate bang. Kalau dia vibrate, masalah bang. Ramai perempuan akan salah guna pot ni bosku. Diorang ingat vibrator bos. Bahaya. Memang bahaya bos. Bahaya teruk. Okay, yang ni kita buka juga eh. Kita nak tengok apa yang dia bagi kat dalam. Ada beza ke? Ke sama? Okey, getah dia berwarna putih guys. So agak menarik sebab kadang-kadang getah hitam, kalau orang rabun ataupun tua, buta, dia orang tak nampak getah tu kat mana. So bila dia orang buat getah tu berwarna merah, lagi senang untuk orang cari di manakah getah itu. Ha. Dan share, terima kasih bosku. Ya, close pot kau pempot ni bosku. Open lah, dah ada getah merah ni. Kau boleh buka, kau boleh isi saja flavor apa korang nak. Okay, come on guys, naikkan lagi guys. Come on, payo share, payo love dengan like. Hisap pot ni shadow macam hisap nenen tak? Eh, hisap nenen lagi shadow bosku. Jangan dikomparekan lagi. Faham? Ha, Zamri Marifin. Kulup, kulup bosku. So, ada beza ke ni? Ada beza dari segi ohm ke? Ataupun sama je? Dia tak bagi bacaan apa-apa pun dekat aku. Aku tak nampak apa pun sekarang ni. Apakah bacaannya bosku? Apakah bacaannya? Boleh tak kita tengok betul-betul? Tak ada apa-apa bacaan. Tu airflow ke ataupun clip? Nampak gaya macam clip bosku. Tu bukan airflow, okey. Lepas tu kita pusing ni tengok. Hello, fokus Anat, fokus. Okey, bukan airflow tapi clip. Okey. Bukan airflow. Okey, yang ni dia punya mouthpiece bulat dan agak lohong juga. Boleh nampak coil kat dalam, nampak? Alamak. Dia bukan vertical coil eh. Bukan vertical coil. Sebab korang boleh nampak coil dengan kapas tu. Boleh nampak? Aku boleh nampak tu kat dalam tu. Coil dengan coil dengan kapas dia. Terbaik Lee ni Saibu. Terbaik bosku Rahmat Musa. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nenen still the boss. Yes. Nenen is my all time favorite. Sorang bagi satu love dengan satu like please. Tolong bantu Ebaka. Sorang bagi satu love dengan satu like and satu share. Itu je Ebaka minta. Tolong, tolong, tolonglah bagi guys. Come on, come on. Naikkan ke 500 views supaya seorang dapat bawa balik pot QB ni. Ha, aku nak bagi. Dekat bawah ada gold pinnya. Hello, fokus Anak, fokus. Dekat bawah ada dua gold pinnya, okay. Lepas tu dia bersalutan dengan plastik. Bersalut dengan plastik untuk tunjukkan ia adalah yang terbaru. Okay, so kita boleh buka plastik ni untuk masukkan dia. So kita boleh cabut yang ni dulu. Ya, yeah, connector pin. Okay, mungkin kalau aku masukkan sekarang mungkin dia menyala. Jom kita try. Sebab aku dah buka dah plastik dia. Tadi tak ada. Tadi tak buka kan. So dia tak contact lagi. Sekarang ni kita tengok dia contact, dia menyala tak? Tak menyala juga. Tak ada apa-apa yang berlaku di sini. Okay, tak ada apa-apa yang berlaku di sini bosku. 1.8 tu sama 228. 1.4 belum keluar. Ya, 1.4 yang baru. Kat mana benda ni jual bosku? Dekat mana-mana outlet Vape Empire berdekatan anda. Sangat murah aku rasa ni. Bawah RM100. Aku rasa bawah RM100 dekat Vape Empire. Up guys, terima kasih Alex Christopher. Please guys, kasih share, like and love, love lagi. Terima kasih bosku. Okay, so kita try masukkan flavor. Kita tengok flavor baik ke tak. Agak mudah juga sebenarnya untuk kita nak cabut dia punya getah ni bosku. Dan tu tempat isi dia. Tempat isi dia pun, okey. So kau boleh nampak tu tempat isi dia, nampak? Agak luas dan besar. Senang nak masukkan muncung flavor tu. Okey, so flavor yang kita nak gunakan hari ni lah. Apa flavor kita nak pakai hari ni eh? Mak, bagi aku fikir je. Flavor apa sok yang sedap untuk kita pakai bosku? La 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 la. Flavor apa yang sedap untuk dipakai? Mari kita tengok apa yang ada bosku. Apa yang ada? Apa yang ada bosku?
Okey, kita akan menggunakan flavor Salt Nix Robusto daripada P-Smoke. Okey, ini adalah salah satu flavor yang agak diminati ramai and is one of my favorite tobacco flavor. Tobacco coffee flavor. Paling sedap aku pernah rasa daripada P-Smoke Robusto. So, kita akan menggunakan flavor ini guys. Okey, daripada P-Smoke. Korang boleh check out P-Smoke.com. Alright, so kita buka. Come on guys, kasih sedut. Yes, up lagi guys. View cepat guys. Cepat nyonyok. Harum manis. Eh, harum manis aku tak ada. Aku tak ada harum manis. Salt Nix aku tak ada bosku. Kalau korang tengok, dah nak habis dah. So, kita habiskan je lah. So, kita goncang dulu. Okay, kita buka. Jack juice kopi. Tak apalah, aku layan P-Smoke lah. Aku layan P-Smoke, okay. Gua letak P-Smoke kat dalam. Moncong dia. Alah, moncong dia kecil pula. Nampak besar guys, tapi sebenarnya tak cukup besar sangat. Kau tengok, muncul botol lagi besar tu bosku. Tapi korang boleh masukkan, cucukkan dia sikit, bagi dia tenggelam sikit. Okay, bagi dia boleh lekat macam ni. Lepas tu korang isi je, picit. Nampak tak dia masuk? Oh yeah. Nampak tak aku picit? Penuh dah. 1.7 ml. Banyak ni, 1.7 ml. Okay, lepas tu kita tutup balik terus. Getah dia, apa-apa yang getah kita kasih tutup bosku. Ya, yeah, flavor base masam ada tak bosku? Flavor base masam ada? Ada flavor base masam? Kau prefer salt ke free base bosku? Ha, goncang penuh perasaan siut. Goncang penuh perasaan. Ya, semacam, semacam, bukan semacam bosku, semoce. Hashtag semoce guys, semoce. Ha, semoce bosku. Okay, so kita try masukkan. Kita bagi dia serap sikit bosku. So, bila korang nak masukkan cartridge dia pun, korang kena pastikan korang ikut dia punya, dia punya bunga tu. Bunga dia tu korang kena ikut. Hello, fokus Anat, fokus. Fokus Anat, fokus. Fokus Anat, fokus. Hello, fokus bosku, fokus. Okay, ha, ni ikut bunga dia. Kau nampak tak cartridge dia dengan pot dia, dia ada bunga tersendiri. Come on, sikit lagi guys. Sikit lagi tu, nak dapat dah giveaway, cepat. 500 view, sikit je lagi bang. Okay, nampak bunga dia. Kalau korang masuk ke sini, dia tak tutup lah. Tapi kalau korang pulas dia sampai macam tu, dia ada magnet yang akan menarik dia masuk ke dalam. Dia akan tarik dia masuk ke dalam, nampak? Ah, dia terus lock bosku. Okay, so ni QB pot. Okay, kita sedutkan sikit, bagi dia serap cepat. Kita tengok, boleh tak dia serap cepat? Airflow dia kat bawah ni. So, kau boleh tutup dia punya cartridge ni. Airflow cartridge ni kau boleh tutup. Lepas tu kau sedut. Yes, nice bosku, nice. Okay, aku rasa dia dah serap baik dah ni. Aku dah boleh rasa dah kopi dia naik. So, kita vape on dengan kopi pot ni. Mari kita tengok ada tak lampu bila kita sedut. Oh my god, rasa kopi dia naik kau weh. Rasa kopi dia naik kau weh. Sedap gila doh. Rasa kopi dia baik doh bosku. Baik gila bos, baik gila bosku. Yeah. Memang padui bos, memang padui. Flavoring dia belanja. Flavoring dia belanja. Kalau untuk pengetahuan korang, aku memang penggemar P-Smoke Robusto ni. So aku tahu rasa dia macam mana, betul ke tak sedap dalam setiap pot. Pakai pot lain-lain pun aku boleh detect sama ada flavor dia betul sampai ke tidak. Dan untuk pengetahuan korang, dengan Kubi pot ni flavor dia sampai. Rasa lebih menarik sebenarnya daripada pot-pot lain di luar sana. Betul. Jujur aku cakap, Kubi pot ni rasa dia, flavor dia, flavoring dia, dia belanja kau-kau ni lebih baik daripada banyak pot di luar sana bosku. Dia flavoring belanja kau punya. Brand apa bos yang ada flavor base masam-masam? Kau nak Salt Nix ke free base bang? Come on guys, 500 view sikit lagi doh. 500 view sikit lagi, come on. Macam pot tam kan? Tam lain bang, tam lain. Ni lain bosku, ni lain. Okay, ni bulat panjang bosku. Tam tak, tam leper. Wuih, lugi.
500 view guys, 500 view. Aku bagi kau yang aku unbox ni. Kalau tidak, dapatkan aku bosku. Serius. Aku serius ni. Ni aku punya unit. Tapi kalau korang berjaya naikkan ke 500 view, aku akan hadiahkan dekat korang. Bermakna aku tak ada QB pod ni, aku bagi kat korang. Kalau korang tak naikkan ke 500 view, aku simpan untuk diri aku sendiri. Okay. Cantik design dia. Comel dan molek. Ya, yeah, betul. Come on guys, cepat guys. Yes, payo share, payo love dengan like. Sekejap, aku nak tengok lagi ada tak aku bawa pot pot lain lagi. Mana eh? Kejap. Aku tak bawa pot ni. Kejap. Aku tengok ada pot lain tak dekat aku. Tak ada. Okay, tak ada. Tak apa. Alright. So, ini dia QB pot guys. Colour hitam, matte black. Sangat ringan. Tak tahu berapa isinya. Jom kita timbang dulu. Kita tengok berapakah beratnya. Ambil kau zombie. Yeah. Hai Rek Azama, simpan je Abe, simpan. Kalau korang nak naikkan ke 500 view. Okey, kita on dulu. Kita on dulu. Okey, masih dekat kosong eh. Kosong. Kita timbang sikit, kita tengok berapakah beratnya. Ah, berat dia dekat 19 gram guys. 19 gram. Agak solid. Berat sikit tapi tak terlalu berat. 19 gram. Okey, 19 gram dan cartridge-nya yang ni tak diisi. Yang ni tak diisi. Okey, yang tak diisi berapa? Yang tak diisi 4 gram. So 4 campur 19 adalah 23 gram. Total. Total eh, cartridge dengan port sekali adalah 23 gram bosku. 23 gram lah. Memang menarik 23 gram. Dan kalau nak tengok size, ayo share, panggil dengan like guys. Connect, connect Ashraf Hafiza, connect, connect bosku, connect, connect. Payung share, payung love dengan like guys. Okay, kita tengok dia punya ketinggian dia. Okay, tinggi dia berapa bosku? Tinggi dia dekat 80. Kejap, bagi bakal check balik. 85 bosku. 85 mm ketinggian dia. Dan dia punya kelebaran, kita tengok lebar dia berapa bosku. Kita tengok lebar dia berapa. Dekat bawah berapa? Lebar dia dekat bawah, dekat 13 mm. Ya ke 13 mm? Nampak gayanya begitulah. 13 mm di belah bawah. Bawah dia lebih besar sikit daripada atas. Kalau belah atas ni dekat cartridge ni, dekat 12 mm. Okay, 12 mm. So lebih kurang macam itulah. Ah, itu saiz dia bosku, saiz dia. Connect, connect. Semoce Nur Kalisha, hi sisku muruku. 500 view seorang seorang satu ka? Tak, 500 view seorang je dapat bosku. Sebab aku ada satu je. Yang ini aku punya, aku dah unbox. Ada lagi cartridge lagi satu guys yang aku tak pakai lagi. So kalau korang nak, ni untuk korang. Aku nak bagi. Tapi 500 view. 500 view aku bagi seorang satu. Kenapa tak 65 mm? Kalau tak boleh gang dengan piston Y suku aku. Minta. Buat hal bosku. Ikhlas bos. Terima kasih Ashraf Hafiza. Yeah, sempat masuk lagi. Terima kasih Kanila Ila sisku. 80-an. 80-an bosku. Okay. Sekarang ni kita try isap dia macam rokok. Mouth tulang. Sebab airflow dia agak best. Dia tak terlalu sempit dan tak terlalu lohong. Medium and very nice. Very smooth. Flavoring dia sedap weh. Belanja gila weh. Flavoring dia mantap bosku. Flavoring dia mantap gila. Nice. Belanja. Dengan aku try flavor ni, lemak dia sampai, manis dia naik. Dia punya ingredient, kopi dia dengan caramel dia, dengan whipped cream dia, semua dirasai. Each and every layer yang ada dalam flavor Peace Smoke ni, okay guys. Each and every layer yang ada dalam flavor Peace Smoke ni bosku, rasa dia semua naik. Semua naik. Nicotine hit dia naik, flavoring dia naik bosku, lemak dia naik, manis dia pun naik bosku. Harap-harap punai abang tak naik lah. Oi bosku, I miss you. I miss you too, Dato' Adir-Adir. Payung share, payung love dengan like guys. 500 view, eh, bagi seorang satu. Wow, semoceh. Tak, jangan fitnah aku macam tu bosku. Jangan fitnah aku macam tu. Nanti aku bagi alamat, post je. Apa tu, kau nak post apa? Dan share, terima kasih Solo Rider. Payung share, payung love dengan like guys. 500 view anytime saja. Kalau tak, kita akan end live terus. Tapi kalau korang nak curi peluang untuk menang pot QB ni daripada Hot Seat guys, eh, bakal sangat recommend dia. Sebab firing dia mantap, kecil, ringan,
and feel good dekat dalam tangan, rasa berkualiti bosku. Memang berkualiti. Okay, kita cuba tiup pot ni, tengok keluar tak vape. Tak keluar bosku, tak keluar. Macam Caliburn, kau tengok Caliburn eh. Aku tiup kan. Kalau aku tiup, kau tengok. Hantu. Hantu bosku. Okay, kira, eh? Kalau aku tiup Caliburn ni kan, dia keluar. Eh, terbalik lah. Haa, nampak? Dia keluar. Aku tiup kat buntut tau. Aku tiup kat buntut, dia keluar. Okay, yang ni kita tiup kat buntut, keluar. Oh, keluar juga. Keluar, bosku. Wuih, lagi banyak keluar dia. Kau salah cakap tadi. Eh, 500 view kau bagi seorang satu. Tak, seorang satu. Seorang satu. Bukan seorang satu. Kita bagi seorang. Ha, habis cerita lah. Korang ni saja nak psycho akulah. Hanat. Ha, okay. Kita tembak terbalik. Okay, tembak terbalik. Aduh, memang gila lah. Okay. Hmm. Oh, layannya. Hmm. Serius doh? Flavoring semua naik doh. Dia bukan pakai... Dia punya OCC ni bagi aku... Dia bukan vertical coil tau. Dia bukan vertical coil. Okay, dia bukan vertical coil. Come on guys, sikit lagi 500 view, aku bagi QB Pod ni. Korang ada masa lagi 5 minit saja. 5 minit je korang punya masa untuk naikkan ke 500 view. Kalau berjaya, aku bagi QB Pod yang aku unbox ni untuk korang. Sebab pod ni adalah sangat terbaik. Okay, so sekarang ni kita cerita dulu pasal apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka mengenai pod ni. So far, pasal apa yang aku tak suka, well, bagi aku, yang benda yang aku tak suka, tak ada sebenarnya. Tak ada. Sebab design dia sangat cantik, sangat sleek bosku. Ringan, solid. And dia punya cartridge pun 1.7-1.8 ml. Agak besar juga, dekat dengan 2 ml bosku. Walaupun dia bukan vertical coil, bukan ceramic bosku, tapi flavoring dia tetap mantap. Alright. Lepas tu dia punya airflow pun ada dekat OCC dia. Dengan juga di sini. Sebab korang boleh tahulah kalau kita tutup. Okey, tak ada efek apa-apa. Dekat USB tak ada efek apa-apa. Tengah port, kalau kau tutup USB dia terus tak boleh sedut bosku. Sebab apa? Airflow dia dekat OCC, dekat USB. Airflow dia dekat USB, tapi macam yang ini tidak. Yang ini tidak, okey. Harga berapa bos? Bawah RM100 dekat Vampire, bawah RM100 bosku. Dahlah eh, malas layan. Janganlah macam tu. Nescafe Ice, ada Ahmad, apa khabar bos? Dan share lah bosku. Terima kasih Muhammad Nazim. Best tengok live Abang Eid. Terima kasih Nur Kalisha. Payung share, payung love dengan like lagi guys. 500 view kita bagi hadiah. Korang ada 5 minit je lagi. Hmm. Tak berhenti nyonyut bhai. Tak berhenti nyonyut bosku. Tak berhenti. Hmm. Oh, nyaman. Okay, korang boleh screenshot segala info mengenai Hot Seek dan juga Vampire Outlet. Semua ada pot. Kobe pot ni. Kobe. Bukan Kobe. Kobe pot. Nice way. Nice. Aku nak comparekan dengan ni. Kejap, aku nak ambil lagi satu pot. Lagi satu pot. Kejap, aku ambil. Putih bukan. Hitam, okay. Lagi satu pot balistik. Okay, balistik ni aku tunjuk. Kita nak compare size dia. Sebab balistik pun kecil and firing dia power. Balistik pun pot yang kecil, firing power. Tapi bagi aku, kalau nak comparekan balistik dengan Kobe ni, Kobe ni firing lagi mantap bosku. Mantap gila tau. QB punya firing best. Okay, kita tengok size ya. Kita tengok size. Okay, cabut cartridge dia. Balistik lebih kecil dan nipis. Lebih lebar dia, lebih nipis bosku kalau korang tengok. Okay, QB pot lebih gemuk sebenarnya. QB pot lebih gemuk kalau nak comparekan dengan balistik. QB pot lebih tinggi sikit. Kalau nak compare dengan balistik, QB pot lebih tinggi sikit. Feel dekat tangan, QB rasa lebih mahal dan eksklusif. Mungkin lebih mahal dan eksklusif. Kalau tengokkan dekat size dia pun, cartridge dia lebih besar dekat sini 1.7, 1.8. Yang ini 1.2 sahaja. Okay,
Banyak perbezaan dia sebenarnya kalau compare ni. Tapi lebih kurang bawah dia bentuk macam ni. Lepas tu ada garisan. Yang ini adalah lampu LED, yang ini tidak. Yang ini bukan LED, yang ini adalah silver trim. Lampu LED dia kat sini. Kalau nak comparekan dengan balistik, balistik lampu LED dia kat bawah ni. Okay, so lebih kurang samalah. Tak sempatlah 500 view 5 minit. Sempatlah kalau korang berjaya payung share, payung love dengan like. Nak Eh Bakar tolong? Boleh kalau nak korang, korang nak Eh Bakar tolong, aku boleh tolong korang. Tak ada hal. Jap. Baik aku nyonyot sambil aku tolong korang. Alright, payung share, payung love dengan like. Eh Bakar pun akan payung share love dengan like juga untuk korang. So pastikan korang bersama-sama dengan Eh Bakar payung share, payung love dengan like sekarang. Aku boleh bagi kat 30 group, korang pun boleh bagi kat 30 group. Okay. Korang pun boleh pilih dekat 30 group juga share. Okay, kita share satu kali kat wall. 15 group setiap account. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 group dekat account pertama. Ni semata-mata sebab nak bagi korang peluang untuk menang je ni. Aku saja nak tolong tengok boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, last one, 15. Alright. Ya, tak sempat, sempat bosku. Tak nak beli, nak free gift. Kalau nak free gift, payung share, payung love dengan like. 500 view, kita bagi QB pot ni guys. Sebab sebenarnya hari ni tak ada giveaway. Tapi aku saja nak bagi korang. Pot ni sedap doh. Kalau korang tak menang pun tak apa bosku. Sebab sedap pula pot ni. Serius. Demi Allah cakap dengan korang. Okay. Pasal apa yang aku tak suka, Nothing much to complain about the device. Lebih banyak benda yang aku suka daripada tak suka sebenarnya. Sebab tak suka dia pun, aku tak tahu nak cari apa. Tak ada kecacatan langsung pada port dia. Semua okey. Dia punya airflow bukan kat USB. Cartridge dia besar. Bateri dia 550mAh. Dia punya quality kat dalam tangan adalah rasa premium. Metallic matte. Cantik. Sedap. Firing best, flavoring naik, nicotine hit kau. Lepas tu dia punya lemak pun dirasai. So what to complain bro? There's nothing to complain. Everything about Kubi Pod is a very good pod sebenarnya guys. Daripada Hotseek dan menggunakan chip HM chip daripada Hotseek. Dan Eh Bakar boleh bagi rating dekat 9/10. 9/10. 9/10 guys. Eh Bakar boleh bagi. Serius, 9/10 aku bagi. Sebab apa? Sebab dia punya port tak ada kecacatan, tak ada kekurangan sangat. Tetapi dia adalah port yang mantap. Mantap firing dia, best. 9/10 aku bagi. Okey, bagi anda yang baru masuk, kalau anda ada dapat soalan trivia yang dinyatakannya apa maksud semoce, korang boleh undi sekarang. Maksud semoce bagi korang, okey? Adakah ia semacam, lain macam, macam-macam atau ketiak masam? Mana satu guys? Korang rasa semoce tu maksud apa? Kan selalu bakal cakap semoce. Semoce, apa maksud semoce untuk anda? Semoce itu adalah semacam, lain macam, macam-macam atau ketiak masam. Nanti Eh Bakar akan bagi korang dia punya result. Result kepada undian anda. Kita tengok yang mana satu paling banyak. Agak-agak korang lah. Korang rasa antara empat pilihan tu semacam, lain macam, macam-macam dan ketiak masam, mana satu yang paling tinggi? Korang teka sekarang sebelum kita end live. Okay? Teka sekarang guys. Come on. Oh, nice. Serius weh, aku akan recommend tu kat orang QB Pod ni. Walaupun dia tak famous, tak ramai orang sebut pasal dia, tapi bagi aku dia adalah satu device yang baik. Aku boleh bagi 9/10. Bateri dia cun, firing dia cun, flavor cun. Device dia cun, tak terlalu besar, senang nak bawa, senang nak handle, memang menarik. Siap bagi extra cartridge kat dalam. Siap bagi extra cartridge weh kat dalam. Ada extra cartridge, USB cable dengan leather pouch. Kita lupa nak pasang leather pouch ni bosku. Okey, kita masukkan leather pouch ni eh. Kita masukkan dia. Okey, kita masukkan leather pouch ni. So kita tengok mana lubang dia kat sini. So bermakna yang ini kena belah depan lah. Sebab kita nak bagi nampak lampu LED dia ni. Kita masukkan leather pouch ni. Wah, kita masukkan. Okey, kita masukkan selit, selit. Selit dan kepit, kepit dan selit, kepit dan selit dan kepit. Lain macam cuk, lain macam, lain macam, lain macam. Salam sahabat Quenzer, waalaikumsalam Adam Cairo. Lain macam, lain macam. Lain macam ke ketiak masam bosku? Apa maksud semoce? Okay, kita masukkan sampailah lampu LED dia muncul dekat rongga tu. Rongga, ada nampak rongga? Nampak rongga kan?
Ah, itu rongga dia. Bukan rongga jubur kau, rongga ni. Ah, ni nampak rongga ni. Okey. So kalau kita sedut, kita boleh nampak lampu dia. Nice we. Leather pouch we. Leather pouch holster. Leather lanyard holster. Apa benda lah. Kita pakai tengok. Ooh. Leather we. Dia punya ni pun leather tu. Dia punya tali ni pun leather. Semuanya kulit bro. Semua kulit. Semua kulit bro. Bau kulit lah. Adalah bau sikit lah. Tapi ni leather ke PVC ke apa? Okay, kita sedut. Lain macam, lain macam bosku, lain macam eh. Korang teka lain macam eh. Lain macam ke, semacam ke, macam-macam ataupun ketiak masam. Apakah maksud semoceh guys? Ha, teka-teka. Come on gang, ada peluang lagi nak naik ke 500 view. Sikit je lagi tu, come on. Payung share, payung love dengan like guys. Sorang bagi satu love dengan satu like sekarang. Sekarang, bagi satu love dengan satu like. Sumpah, kalau korang buat macam tu, cukup 500 view akan masuk. Sorang bagi satu love dengan satu like sekarang. Bagi je, cepat bagi sekarang. Korang bagi sekarang, confirm view akan naik 500. Cepat, bagi satu love, satu like dengan satu share sekarang. Share kat wall korang je, cukup. Share kat wall korang cukup. Bagi satu share, satu love dengan satu like sekarang. Cuba korang bagi. Cuba, cuba bagi. Tak percaya cakap aku, kau buat. Nampak 500 view, aku bagi Kubi Pot ni. Korang tinggal lagi berapa minit? Ah, sikit-sikit. Tinggal lagi 3 minit guys. Lagi 3 minit je korang tinggal untuk naikkan ke 500 view. Come on guys. Layan eh. Kalau kau sedut dia mouth tulang macam rokok pun, dia tetap juga layan and rasa dia menarik bosku. Sekarang ni kita cuba pula sedut dia direct lung hit. Direct maknanya macam tu, okay? Macam isap bong. Okay. Dia agak ketat sikit untuk layan direct lung hit, tapi still okay lah. Tapi agak sakit kepala, terkeluar juga biji mata kau nak sedut. Tak sesuai sangat untuk direct lung hit, tapi kalau untuk restricted lung hit, bermakna dia macam direct lung hit tapi tak terlalu kuat. Kita isap dia relax, okay? Relax macam ni, restricted. Kita halang dia sikit sebelum dia masuk ke dalam paru-paru. Okay, kita isap macam ni. Ah, macam tu okey, sedap. Kalau dia restricted lung hit sedap, ataupun mouth tulang sedap bosku. Sebab airflow dia tak terlalu ketat dan tak terlalu lohong. So kalau tak terlalu lohong, kau tak boleh nak sedut dia macam tak boleh, kau kena sedut dia macam rokok, ataupun kau try restricted lung hit. Yang ni macam rokok, mouth tulang. Favoring dia belanja tu. Serius, this is a very good pot guys. Tak, memang tak sia-sia aku bagi dia rating 9/10. Sebab apa? Ekonomi, ekonomi, quality and rasa sedap. Ekonomi maknanya murah. Dia bawah RM100, tak silap aku. Bawah RM100 dekat mana-mana oleh Vampire. Quality maknanya dia feel good dalam tangan. Siap bagi leather pouch lagi dengan lanyard. Siap bagi extra cartridge, USB cable. Semua complete bosku. Lepas tu yang buat dia kena best adalah dia punya fairing dengan firing dia sangat mantap. Sebab tu aku bagi dia rating 9/10. Atas macam-macam aspek, kita letakkan dalam satu, kita kumpulkan dia, kita bagi 9/10. Sebab tak ada kekurangan dia, lebih kepada kebaikan daripada kekurangan dengan pot QB ni daripada Hot Seek. Simple but yet nice and practical bosku. Memang layan bosku. Nak compare dengan banyak pot lain dekat luar sana bosku, aku cakap kau, bukannya sedap sangat pun. Kadang-kadang flavor pun tak naik, rasa tawar bosku. Tapi dengan QB pot ni tak sia-sia bro. Kalau kau beli, katakanlah harga dia RM99 ke RM90 ke RM100 pun, memang berbaloi bosku. Kalau dia RM120 pun, bagi aku berbaloi. Satu, sebab dia adalah 550 mAh. Kedua, open pot system 1.7 ml. Ketiga, quality. Siap dapat leather pouch lagi dengan lanyard. Siap dapat USB cable dengan juga extra cartridge untuk korang layan bosku. Memang padu guys. Okay, pot apa tu bosku? QB pot guys. QB pot daripada Hot Seek. Yeah, Hot Seek. Okay, so dapatkannya di mana-mana outlet Vampire berdekatan anda.
Sorang payung love dengan like guys. Come on, sorang payung satu love dengan like dengan share bosku. Alright, sebelum kita end live ini, eh bakal nak minta yang sebaik korang untuk bagi hashtag semoce. Sebab tu kita akan umumkan mana satukah undian tertinggi daripada anda untuk soalan apakah maksud semoce. Apa maksud semoce? Kita akan bagi tahu resultnya kejap lagi sebelum kita end live. Yang mana satu dapat paling tinggi? Adakah semacam, lain macam, macam-macam ataupun ketiak masam? Mana satu yang korang rasa paling tinggi? Mana satu yang korang rasa paling tinggi? Okay, hashtag semoce. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menyokong Ek Bakar. Okay, jangan lupa untuk follow. Bagi anda yang baru di sini, jangan lupa like this page, follow and click see first. Kalau anda menonton daripada page Brew and Review ataupun Muhammad Rizal Official, sila keluar daripada sana dan terus masuk page The Bearded Bros supaya korang tak terlepas setiap hari Ek Bakar buat live dan giveaway untuk anda. Live dan giveaway setiap hari bosku. Bukan kaleng-kaleng der. Bukan kaleng-kaleng der kan. Bukan kaleng-kaleng der. Kaleng-kaleng der. Payung share, payung love dengan like guys. Semoce, semoce. Terima kasih Azizi Romli, Samsudi Abdul Majid. Apa khabar bosku? Terima kasih Kamis No, Zamri Makrifin, Nur Kalisha, Kamis No, Faik Jamari, Ketiak Masam semoce, Akram Uthman, share like. Terima kasih brother. Danny James semoce, thank you very much brother. Kamis No, terima kasih. Mama Haikal notify, terbaik. Terima kasih Mama Haikal. Out lagi Kamis No lagi. Yes, Akram Uthman semoce. Novan Joy, terima kasih. Izzuddin Sopian, lain macam semoce. Terima kasih bosku. Kanikiku Rafi notify, terima kasih. Udin G-Shock, terima kasih. Yusri Ayazaki, Hardy Hari, terima kasih. Semacam kali 10 Danny James, terbaik bosku. Lain macam bosku. Zamri Mats Rifin, terima kasih. Lee Neni Saibul semoce, thank you bosku. Memang semoce bosku. Kalau kau nampak garis hot-hot kat tu luar sana bosku, awet tu semoce siap. Memang best tu. Ya, Akram Uthman, terima kasih. Ahmad JB Vapers, terima kasih bosku. Terima kasih Adam Khairul, Aiza Vapers, terima kasih. Zuldash, bosku Melaka kat Dataran Palawan ada kan? Kalau Vape Empire, yelah, ada bosku. Fakru Haikal, hey Abe, hi brother. Azizi Romli, boleh refill? Yes, boleh refill. Open pot system bosku. Open pot system, boleh refill. Aku gantung kat sini, aku tak sedar, lupa. Aku duduk cari-cari, mana dia kan? Terima kasih Kamis No, Tok Lelo, Sat GTI, terima kasih banyak-banyak. Akram Uthman, Kamis No, Ashrul Azman, terima kasih lagi. Hashtag semoce guys, terima kasih kepada anda semua. Adam Khairul, Nur Kalisha, Belalang Biru Vape, terima kasih bosku. Salam, aku salam bosku. Adam Khairul semoce, terima kasih banyak-banyak geng. Okay, korang boleh request satu lagu ataupun video klip, apa saja yang korang nak, Ek Bakar akan mainkan kepada anda. Tapi sebelum tu, jom kita umumkan siapakah pemenang. Pemenang pula, siapa pula? Aku ni lain cakap je lah, autopilot tau. Zombie autopilot otak aku. Zombie autopilot bosku, pelik aku. Alright, kita akan umumkan result ataupun keputusan bagi soalan trivia yang Ek Bakar kedepankan. Okay. Apa maksud semoce? Agak-agak korang yang mana paling tinggi? Ramai yang teka sebenarnya lain macam. Ramai yang teka sebenarnya lain macam. Okay, yang paling rendah, kita tengok yang paling rendah. Paling rendah undiannya, apa maksud semoce? Macam-macam. 11% kata macam-macam. Okay, 11% kata macam-macam. Itu yang terendah. Kedua terendah adalah ketiak masam. Ketiak masam eh? Ketiak miasam, miasam eh, ketak miasam. Ketiak masam boleh jadi lagi tinggi daripada macam-macam eh. Lain macam korang ni eh, lain macam bosku. Semoce korang ni, memang semoce. Okey, yang ketiga terendah adalah semacam. Dan yang paling tinggi sekali undiannya adalah lain macam. Yes, okey. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, apakah maksud semoce? Semoce tu maksud dia semacam, macam-macam, lain macam. Semua boleh. Tiga-tiga keadaan ni korang boleh pakai perkataan semoce tu. Semoce maknanya semacam. Kau tengok bentuk awak kan, semoce siap bentuk dia. Kan. Ataupun kau ada kawan kau kepala otak gila, kau malas nak layan dia, kau cakap kau jangan semoce sangatlah perangai kau, macam pundir kan. Kau boleh sound dia semoce macam tu. Keadaan semacam, lain macam, macam-macam. Korang ni jangan macam-macam lah. Korang ni jangan semoce sangat lah. Jangan semoce sangat korang ni. Jangan macam-macam lah. Sudah-sudahlah tu. Jangan semoce sangat. Tiga keadaan tu adalah semoce bosku. Ketiak masam tidak. Ketiak masam is ketiak masam bosku. Itu ketiak korang. Faham? Semoce is ape tak cukur bulu.
Kalau aku cukur bulu lah semoceh bosku. Kalau aku tak cukur bulu baru eh bakar kan. Lain macam pot ada jual tak bosku? Isyaf, saya bukan pekedai bang, saya review sahaja. Nak pot ni pergi terus sebut Vape Empire. Okay, Vape Empire. Dia pakai OCC. Yes, OCC dekat dalam bosku. OCC dia dekat dalam cartridge. Bukan OCC yang kita boleh pakai buang bosku. Kau kena buang cartridge dia juga, masuk cartridge baru. Tapi refillable. Okay, refillable bosku. Pot ada jual tak bosku? Pot ada jual bos. Sebenarnya adalah ketiga-tiganya. Okay, semoce is it tak cukup bulu. Aduh, jawapan sama. Yeah, jawapan sama. Semoce lain macam. Yeah, semoce lain macam. Semoce Moshidi Muhammad. Yeah. Okay, request satu lagu atau video klip daripada YouTube. Eh Bakar akan mainkan dan korang boleh layan sambil tengok, sambil dengar bosku. Lepas tu kita akan end live. Okay, terima kasih kepada Vape Empire kerana mempercayai review Eh Bakar di Review of the Year. Tahniah untuk Kubi Pot, memang terbaik bosku daripada Hot Seek. Dapatkannya segera. Eh Bakar bagi rating 9/10. Kenapa tinggi? Eh, pot tu bukan biasa-biasa ke? Biasa. Tapi sebabkan dia murah, dia berkualiti, feel good dekat dalam tangan, dan firing dia sedap, flavoring dia naik bosku. So cukup tiga-tiga ni. Bateri dia pun power 550 mAh. Cukup bosku. Murah, ekonomi, bawah RM100. Ini macam, memang ini macam bosku. Ini macam, okay. Ya, bibit tebal lain macam. Bad boy Billy Gillies. Yeah. Okay, pilih. Jangan minta yang copyright lah. Jangan yang copyright bosku. Jangan minta yang copyright. Yeah. Cuba payung share, payung love dengan like, and bagi tahu lagu apa atau video clip apa korang nak layan. Aku akan mainkan untuk korang dekat YouTube. Cepat. Pot bajet bosku. Serius, layan gila kot. Beribu-ribu tanya. Semalam dah main dah beribu-ribu tanya. Hari ni kita main lain pula. Hari ni kita main lain pula. Okay. Ya, lain macam. Lain macam Ahmad Syahizi Zulkifli. Ya, tepuk. Tepuk bosku. Jangan tak tepuk. Ya, she gone satu, she's gone. Nanti kena block bosku. Yang copyright tak boleh bang. Ambil lagu yang tak ada copyright. Ha, lagu Tok T, lagu Sumpah. Lagi Avicii Sauce. Avicii Sauce eh, SOS. Lagu Balut, eh Balut Fas Ahmad Basikal Lajak. Ha, lagi-lagi lagu Tok T. Lagi Padu, Padu. Lagi pilih-pilih lagu guys. Come on, pilih lagu aku mainkan untuk korang. Tak ada halnya. Tok Lelo, lagu kau eh. Lagu aku, lagu aku apa? Lagu ni funny Tamil, Tamil lawak. Itu lagu aku bosku. Kalau nak kau layan Tamil lawak, itu lagu aku bang. Ha, kalau kau boleh layan lah, kalau kau nak tengok lah, sudi tengok tak? Ha, yang penting korang sudi tengok tak? Itu je aku tanya sekarang. Korang sudi ke tak sudi? Lagu Tamil lawak bosku. Okay, kita akan mainkan satu video clip dan lagu untuk korang enjoy sebelum kita end live. Okay, sama-sama kita layan dia. Ya, yeah. Lagu kemarin bosku kasih kenal orang dah tiada. Ya, Danny James. Pasti dah. Biar kena petik. Dada. Pasti dah. Biar kena petik. Now what to carry? Tak bisa petik. Habis digari. Pada di sana. Apa motor ialah rumit jenai ya kucing menggatal buta-buta tujuh mesyuarat buta. Ada kata benar tutup mata. Hey! Ada kata benar mama pinjam mata. Dia kena petik. Ya, yeah, itu dia lagu soundtrack Kabali Neru Puda. Neru Puda dari Pura Kabali hingga Pura Ile bosku. Ile, Ile. Ya, yeah, kawan, kawan. Ah.
kilebatus. Hotelin mabut, kini market terima but. Kota bandel jaya bandel. Ya terima but. Dapatkan Krubi Pod guys yang terbaru daripada Hot Seat guys. Ni pod memang baik lah. Aku bagi rating 9/10 sebab semua aspek dia capai PIYE bakar bosku. Flavoring mantap, firing mantap, quality and murah. Memang layan. Kepaduannya terselah dengan Krubi Pod guys. Dapatkannya segera di mana-mana outlet Great Empire berdekatan anda. Spencer Kona, jeans la pogo, chinda patam, chal patal lungi la pogo. Hey. Hey. Batsle yadi po, adu tave bike la parpo. Or kadakaniya patu puta galla vasudvo. Ora putte, gera putte, ora putte. Shokarke, sutada china juga. Diri dia macam celaka guys. Macam celaka. Eh lagu yang kau main gitar tu. Eh Allah malu lah aku. Lagu aku malu lah. Aku nak main video clip aku. Aduh. Malu malu malu. Buta buta jadu mesyara buta. Hati kata kita mama pakai mata. Hey. Buta buta banyak mesyara buta. Hati kata kita mama pakai mata. La 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 la. Yeah, okay guys. So itu sahaja daripada Ebaka pagi ini. Terima kasih kepada anda yang menonton daripada awal rancangan hingga penghujung rancangan. Jangan lupa untuk like page ni, klik follow and klik see first supaya anda akan dapat notification setiap kali Ebaka live di review of the year. Terima kasih kepada V Empire kerana mempercayai review Ebaka untuk Krubi Pod hari ini. Kita jumpa pada hari esok jam 6 petang untuk segmen E-Juice dan giveaway seterusnya. Itu sahaja daripada Ebaka hari ini. Assalamualaikum. Peace out, yo. Thank you very much, guys. Bye-bye.